kembali lagi sama aku Abel di sini. Sebelahku ada Rahel. Dan kali ini guys, okay, Fratorian, kita tuh benar-benar super excited. Ya kan? Karena kenapa ya? Karena pembahasan kali ini bakalan seru banget. Seru banget. Dan ini tuh kayak apa ya? Siapa anak muda yang gak suka dengan pembahasan kali ini? Siapa yang tidak penasaran dan siapa yang tidak tertarik? Iya, benar. Rasanya semua anak muda itu download aplikasi ini. Iya, scroll setiap hari. Iya, kayaknya mereka semua sudah langsung nyantol ya apa aplikasi itu. TikTok. Iya. Kita udah besar lagi dong. Jadi kita akan bahas tentang TikTok guys. Waduh, ini kayak apa ya? Waduh, semua orang itu rasanya itu kepingin nih loh main TikTok gitu kan ya. Iya, scroll TikTok. Scroll apalagi. Dan tahu sih kalau mau scroll TikTok itu kita udah lupa waktu. Tiba-tiba scroll TikTok jam 1. Kita udah enggak sadar tuh, udah jam 3 aja gitu kan pasti. Itu kayak benar-benar TikTok itu benar-benar mood banget ya. Dan kali ini guys, pas banget kita bakal jauh-jauh juga dari SMA Fraternan karena kita bakal ngundang siswa dan siswi, putra dan putri. Iya, dua orang loh. Baru pertama kali TikTok ada dua orang. Putra putri SMA Kafrateran ya. Iya. Buat kita ada bincang-bincang tentang seputar TikTok, guys. Iya, dan mereka juga bukan kaleng-kaleng. Iya, bukan kaleng-kaleng. Kalian udah pada ngerti mungkin ya mereka ini ya. Kalau misalnya pernah muncul di FYP-nya kalian, ya kan? Iya, benar-benar. Biasanya kan ada di sini ya, tuh kan? Ya, biasanya kan ada tutorialnya di sini, kan? Ada tulisannya ya. Left, right, left, right. Salah banget itu kemarin ya, kan? Nah, ini guys, followersnya itu ya. Waduh, berapa? Kalau udah dikumpulin itu loh, Rahel. Satu negara penuh gitu. Wow, banyak banget ya. Banyak banget berarti. Udahlah, langsung aja kali ya. Langsung aku kita juga udah penasaran yang pengen tahu ini TikTok udah, itu gimana sih? FYP itu gimana sih, ya kan? Kalau kita kan awam ya. Paling likers cuma 13 paling banyak kan. Kepingin banget itu ya masuk kayak tiba-tiba likersnya 10.000. Wow. Iya kan? Such a dream. Iya kan? Langsung aja. 1, 2, 3 Michael dan Shella. Guys, gimana kabarnya? Baik ya. Waduh, ini kelihatan dari mukanya segar-segar ya. Ini memang beda itu. Kalau content creator mukanya sama orang awam kan. Awam seperti kita beda. Beda ya guys ya. Lo lebih glow up. Glowing. Aduh, maaf. Kenapa juga kaum awam ya kan enggak tahu nih masalah TikTok ya kan. Mungkin ya, karena itu guys, kita bakal tanya-tanya lebih lanjut kepada dua orang ini ya. Awalnya nih, aku mau tanya banget. Ini kan salah satu kunci ya, kenapa orang-orang udah share di TikTok. Apa sih motivasinya kalian berdua ini bikin TikTok? Gitu, gitu kan apa ya? Apa sih motivasinya, terus apa yang membuat serius? Iya, apa sih yang bikin serius? Ini ada peluang nih, harus seriusin. Nah, benar, sampai final sekarang. Boleh, mungkin dari Michael Dendy dulu deh. Ya, jadi awalnya sih kayak lihat dari komentar gitu, kayak ya, orang-orang kan pingin bisa joget juga kan. Makanya dari itu saya ingin mencoba untuk membantu biar orang-orang ini juga bisa santai aja ikut. Santai aku saya kayak tahu kan grogi ya. Santai aja. Supaya orang-orang itu juga bisa berjoget gitu loh. Kan seru kan kalau bisa joget bareng-bareng. Iya, rasanya dengan TikTok jumlah populasi dancer itu semakin bertambah drastis. Iya, mungkin ya. Satu dari kita mungkin ada. Dancer dadakan gitu ya kan. Waduh, luar biasa. Kalau untuk Sela, gimana? Iya, kan kontennya berbeda juga ya. Iya, berbeda. Jadi awalnya tuh ngechat di Instagram nih, nge-share karyaku. Ngechat di Instagram? Gimana nih? Nge-share karyaku di Instagram. Terus awal Januari tuh jadi aku nyoba pindah laba ke TikTok dan kebetulan ya lancar. Kak Sela ini dia tuh kayak art gitu ya. Kalau sedangkan Michael Dendy ini lebih ke joget. Oke. Gak bisa dijelasin gak? Yeah. Pertama kali video yang viral atau yang masuk yang FYP sama bukan FYP kali ya, mungkin yang viewersnya paling banyak kali ya. Yang paling banyak berapa nih? Jadi dari koma itu dulu sama dijelasin video apa sih yang viewersnya paling banyak? Kalau dari aku sendiri sih
viewers yang paling banyak itu 920 ribuan. Terus itu videonya itu dengan konten ya kayak tutorial joget gitu. Joget apa? Kok sampai 900 ini? Ya kalau penasaran ya kenapa enggak cek langsung di TikTok-nya. Oh iya, langsung cek aja ya. Namanya apa tuh Kak Michael Dendy? Tutorial joget. Tutorial joget. Jangan lupa ya. Ini viewers loh guys. Kaget loh. Ini kaget loh ya. Ini sebagai orang awam lihat 900 ribu. Uang lah ini. Uang aja udah banyak kan. Iya, orang, orang ya, kan? Guys. Orang loh ini ya. Nah sekarang kalau Cisha. Yes, benar. Paling banyak itu viewersnya 1,3 M. Gua kan benar sih. Oke. Dijelasin dong itu apa itu? Iya, 1,3 M itu video 1, apa gitu? Ya, ya. Casing HP. Wow, bisa ceritain tuh casing HP diapain? Iya ya, kok sampai segitu banyaknya iya. Ya? Jadi dulu tuh ngasih saran sama teman sambil konten. Jadi tuh kasarnya kayak nyuri casing HP, terus kayak dicat gitu. Dan terus kebetulan langsung viral, jadi lanjut terus main TikTok. Nyuri? Oh pantes viral nyuri loh. Iya, nyuri ambil. Nyuri gimana itu maksudnya? Maksudnya kayak diambil videonya pura-pura nyuri. Ya, pura-pura nyuri. Kayaknya kamu lebih tahu ya. saya kesel. Oh, kesel ya. Bukan such a fan ya. Kita ini kan udah kenal nih. Oh, gitu. Ya, kan Bapak. Ini kan gitu ya. Kan ceritanya kita kan enggak kenal. Oh, iya. Cerita gimana sih? Ceritanya kita enggak kenal ini ya kan. Nah, ini boleh enggak ya bagi-bagi tips and trick ya, gitu kan ya. Caranya supaya nasib baik. Iya, benar. Apa hashtag itu perlu ya supaya SLP mungkin atau iya. Mungkin dari kalian sendiri. Iya. Gimana? Tips and trick. Bingung nih emang kalau misalnya orang udah di atas ini agak susah nih buat bagi-bagi tips itu ya kan. Takutnya nanti aku viral gitu. Ya, silakan. Jadi siapa dulu? Kalau dari aku sih hashtag itu perlu ya, itu membantu sih. Kayak ya buat nge-blow up videomu itu juga bisa. Oke. Terus kalau mau masuk FYP, lightingnya itu juga harus bagus. Oh iya, perbaiknya sih. Lightingnya itu kan juga kalau orang yang lightingnya gelap itu ya buat apa dilihat? Yang langsung skip gitu kan. Yeah. Terus kalau nge-post video yuk, apa ya kayak watch time, kayak dilihat sampai habis videonya itu juga membantu itu. Oh gitu, jadi kalau misalnya orang yang lihatnya dari sampai habis, berarti ada kemungkinan buat dilihat orang lain gitu. Iya. Wow. Oh, direkomendasikan sih biasanya kayak gitu ya. Oh, berarti bukan cuma sekedar like gitu ya. Jadi kayak, iya sih, berarti. Ini anu ya. Harus menari. Iya, apa? Harus kayak terus-terusan ya. Kalau misalnya dari Sela mungkin apa sih tipsnya gitu? Tipsnya itu sering nge-post, tapi videonya kalau bisa tuh kayak menarik perhatian orang dan juga kualitasnya, terus ngikutin tren yang sekarang. Misal kalau sekarang tuh lagi ngetrennya estetik kan, jadi okay. Iya sih, aku lihat video-video estetik semua ya, detail-detailnya gila bagus. Jadi emang videonya tuh dikasih filter, jadi supaya orang tuh tertarik gitu. Iya sih, emang kayak gimana ya, kan kalau misalnya sesuatu yang niat gitu ya, Rahel ya. Kalau dilakuin dengan niat tuh pasti hasilnya bagus. Hasilnya bakalan bagus, hasilnya dan bagus. Berpotensi juga iya. Tapi banyak. Emang kalian mikir bikin TikTok mudah? Iya, pasti susah ya. Susah guys, tidak segala gitu. Kalian pernah gak ya, kayak bingung gitu, kontennya apa ini berikutnya? Sering banget. Iya, bingung. Masa sih bingung? Kayaknya mereka joget nih. Iya, kayaknya mereka kayak happy-happy gitu kan di TikTok. Ternyata susah guys. Apa sih yang bikin bingung? Kan selain kayak kalian mikir ya kontennya harus ini ya itu kan. Bingungnya apa lagi? Mungkin susah ngafalin gerakan? Atau mungkin kalau Sela ada yang tiba-tiba gambarnya kecoret gitu kan? Ngulang aja dari awal. Pernah pake cek gitu? Pernah! Oke, seorang Sela gambarnya kecoret boleh. Saya ini bagaimana? BTW kita belum lupa tahu bilangin Cisela, nama TikToknya apa? Oh iya, astaga! Kita promoin semua salah satu. Langsung, gimana? Apa nama TikToknya? Sela's Art. Sela's Art. Boleh nanti kalian scroll ya. Yang estetik, yang videonya aku udah lihat sih, aku udah ngikutin media. Iya, dan mungkin kalian juga mulai tanya kan gimana cara estetik. Langsung aja kalian tanya di TikTok mereka. Iya. Yakin 100% guys dijawab kok.
ya kan, mereka ini dari mukanya kelihatan banget ramah ya kan? Ramah banget loh ini. Ramah gitu kan ya. Gimana? Oh iya, tadi kita balik lagi pertanyaan tadi, kesulitannya. Iya, kesulitannya apa? Kalau misalnya selain tadi ya, selain apa namanya cari konten ya, kesulitannya sebagai tutorial joget ya kan. Iya, sebagai apa TikTok ya? Creator itu namanya. Iya, iya. Kadang sih suka kayak apa bingung buat cari lagu, mau bikin apa sih. Oh, gitu. Oh, dari konten tadi berarti ya, susah. Ini katanya kamu jawabnya sedikit banget ya. Mahal ya jawabnya kamu ya. Oke, kalau mau bercanda. Kalau dari Cihelanya? Jadi kalau aku ngepost itu nggak selalu viral gitu. Jadi misalkan kalau viewersnya cuma dikit, itu jangan patah semangat, lanjut aja terus. Jadi kita nggak boleh patah semangat. Buat kalian semua ya guys ya, yang memang jangan patah semangat. Sudah coba-coba ya kan membuat video banting tulang menari joget ke sana joget. Mungkin gini ya, mereka itu bawanya fun. Oh iya. Si konten-konten yang dibawa mereka itu dari merekanya sendiri dan ya, dari hati itu ya. Kayak wah fun nih, ya udah kita lakuin aja. Nah kalau berkonten tuh kayak gitu, harus dibawa fun, kamunya plong gitu kan. Makanya dibawa fun aja. Iya. Dan juga salah satu ya guys ya. Contoh nyata dari hasil karya Sela. Oh ya. Iya, aku lupa. Jadi guys, salah satu otaknya adalah Cisha. Lihat, ya, lihat gambar-gambar jadi ini bagus guys. Banget ya, kan? Bagus banget karena siapa? Karena ini. Nah, sendiri kok guys. Nah, menurut Ko Michael sama Cisha lagi, mereka itu cuma lebih tua daripada aku guys. Oke. Nah, mungkin banyak ya di luar sana masih ada orang yang berpikiran. Ini agak serius ya. Tadi kan kita bicara ya. Oke, ini agak serius. Yang berpikiran kalau TikTok itu kurang kasarnya ya. Kasarnya sorry banget ya kok kasar. Kurang berguna. Oke. Oh iya kayak mungkin mereka mikir TikTok buat wasting time. Iya. Kan kayak terlalu wasting time gitu kan. Nah, mungkin tidak menarik bagi mereka atau gimana. Tanggapan kalian berdua nih sebagai konten kreator TikTok itu gimana? Gimana? Kalau dari aku sih, kalau kalian main TikTok itu dibawa happy aja, jangan dibawa stres. Soalnya kalau main TikTok itu kita senang, itu kita juga bisa menghilangkan stres, membantu menghilangkan stres. Oke, jadi sarana hiburan. Iya, benar. Oh, berarti emang ini ya, maksudnya nggak sekedar cuma apa ya waktu nggak penting nge-scroll-scroll enggak ya, jadi sarana hiburan juga ya. Kan TikTok tuh isinya nggak cuma joget-joget aja, ini juga banyak informasi. Betul. Lagi viral kan hashtagnya sama-sama belajar. Oh iya, betul. Jadi semua info tuh kayak ada semua di TikTok. Aku juga memang kayak gini ya, kayak agak kurang setuju juga buat yang mikir kalau misalnya TikTok itu buat apa kayak nggak penting gitu ya. Karena gini guys, buat teman-teman yang belajar gambar, buat teman-teman yang belajar joget ya kan, mereka berdua itu kayak kasih tutorial gitu guys. Berarti dalam artian mereka mau mengedukasi kalian guys, ya kan? Dan juga banyak kan sekarang di TikTok kayak misalnya sama-sama belajar, itu berarti menggunakan media lain kan selain YouTube atau sebagainya. TikTok juga bisa menjadi media untuk berilmu, apa memberi ilmu seperti itu. Jadi TikTok bukan isinya cuma joget. Masih banyak yang lain. Tergantung gimana kita mengolahnya. Iya, benar. Nah, ini nih pertanyaan yang mungkin ya jadi question mark besar buat kita. Bukan kalian, kita. Merasa banget gitu ya di content creator. Nah, ini kan apa namanya kedepannya kan nggak bisa dibilang nih, masa kalian bakal terus-terusan main TikTok? Apakah kedepannya kalian bakal terus main TikTok? Atau kalian atau mungkin ini kan udah peluangnya gede nih, mungkin mau dibesar lagi, mau apa? Tembus yang lain kali tembus ya. Tembus yang lain, mungkin dari TikTok kalian bisa jadi apa ya? Mungkin kalian udah terkenal. Profesi kali ya. Profesi. Iya. Atau mungkin gampangnya nih, ada nggak kepikir buat satu saat kalian berhenti buat bikin TikTok? Gimana? Kalau dari aku sih masih belum kepikiran ya, tapi kayak masih pingin lanjut terus gitu. Setelah kayak nganggur gitu kan ya, kenapa enggak? Iya, benar sih. Ya kan daripada apa daripada waktu kosong kita cuma rebahan. Mending kita berkarya lewat TikTok. Nah, kalau Cecelanya? Kalau aku ngikutin alur aja sih. Kalau misalnya udah sepi, Oke. Oh iya, go with the flow. Menyesuaikan. Gak akan berhenti di situ aja loh, walaupun udah
gagal berhenti di TikTok, masih banyak lagi kan yang bisa untuk kita berkarya gitu. Iya, stop. Okay. Never have I ever. Jadi okay, kita akan menanyakan kalian sebuah pertanyaan. Boleh. Hostnya juga ikut main ya. Oke. Ya, karena kita semua nggak tahu nih pertanyaannya apa, jujur aja. Oke. Nah, nanti kalian jawab dengan I have atau never. I have. Never. Atau never. Oke. Okay. Kita mulai ya. Oke. Boleh. Never have I ever upload a wrong video. Upload, maaf Pak, saya kenapa boleh diklat saja orang Indonesia, punya orang Indonesia mengupload video yang salah. 3, 2, 1. Oh, enggak warna. Ceritain dong gimana ini. Gimana nih? Siapa dulu nih? Cecella dulu. Sweet lama-lama. Kayak Cecella dulu deh sebagai bintang sekarang. Oh iya. Pernah sih antara salahku atau kayak lupa nih bagian yang masuk ke videonya. Maksudnya diapain tuh? Udah kaget diapain? Dihapus gitu. Dihapus lah. Jadi kok aku sih biasanya sayang, udah enggak apa-apa gitu. Kalau dari kok Abelnya nih? Ya aku kan ya sebagai orang awam, guys. Pernah juga tuh ngupload video di TikTok. Cuma maksudnya kalau aku sih kayak apa ya? Mungkin karena aku ngelihat videoku jelek kali. Jadi kayak ini waktu di-upload kok jelek ya guys ya, kayak kurang gitu. Jadi kayak lebih down aja. Gitu sih. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Never have I ever retake a video for hour. Mengulang membuat video selama berjam-jam. Coba 3, 2, 1 lagi. Waduh. Coba yang pernah ini gimana gitu. Mulai dari Cecella dulu deh. Oke, boleh. Banyak konten kreator kan. Gimana itu? Kalau ngechat itu enggak bisa langsung kayak. Oh iya. Benar. Iya. Oke. Jadi harus bertahap gitu. Ini katanya ini pro ya, guys. Iya, ini dia pro, kan pro, guys. Maaf ya, saya sebagai orang awam sedikit insecure dengan kata-kata saya ini ya, guys. Soalnya kalau misalnya ya gini ya, kan kita kan satu sekolah juga nih, guys, ya sama mereka. Dan kadang-kadang mereka tuh ngajak bikin konten gitulah, guys. Dan maaf ya, guys. Satu untuk 60 detik, saya menghafalkannya setengah hari. Iya, betul. Setengah hari. Jadi bahkan aku pernah abis ngecas nih, ngecas HP 80% tuh. Aku buat TikTok, selesai TikTok udah 20%, tau berapa aja. Waduh. HP ku panas, guys, ya. tapi hasilnya ya lumayan lah. Iya, lumayan lah, ya kan. Yuk, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut ya. Never have I ever dimarahin karena TikTokan. Aku gak pernah deh. Mama tuh malah ngedokter, guys. Ayo sama mama, ayo sama. Aku gak pernah. Ayo, Cecella kenapa? Soalnya semua bareng tuh hampir aku ngechat nih, jadi kayak dimarahin. Apalagi habisnya yang ngechat. Nanti habis itu KTP kamu, aku chat semua, pasti itu awan-awan ya gitu. Kalau dari kalian pernah? Aku never sih. Oh never? Iya, bahkan orang tua aku kayak, aku pernah guys, satu video kayak mama aku itu kayak ngajak gitu loh, kayak ayo jadi sama joget gitu, ayo kita joget gitu kan. Kayak pernah lo sampai aku tuh dia kayak ya ini ancamannya cuma sebagai jokes gitu sih. Yeah. Jadi kayak dia ancam gitu, guys, kayak kamu nggak bikin itu nggak makan lo ya, gitu ya, kamu nggak masak lo ya. Jadi kayak never, guys, selalu saya di support. Okay. Kalau mungkin Michael Dandy gimana? Aku juga never sih, guys. Yeah. Ya kalau jadi orang tua sendiri sih ya juga mendukung. Oh mendukung. Bahkan mamaku lebih dulu main TikTok daripada aku, jujur aja. Wow, itu luar biasa. Oke, okay, guys, lanjut. Never have I ever do it bareng artis. Oh, pernah. Pernah. Sumpah siapa? Ini. You can artis. Aku sih never. I have it. Siapa kok? Adanya apa ya, kayak konten kreator di TikTok gitu. Lumayan banyak lah. Aku mah gak pernah. Aku pernah konten kreator di TikTok. Ya. Nah, aku mah gak pernah ya. Yaudah, ayo next. Okay, next banget sih mungkin. Yuk, next. Never have I ever hit 100.000 view.
tanyanya sama orang awam dua, sama konten kreator. Semangat, ada yang gimana? Suka lagi. Kamu menjatuhkan harga diri saya, never. Ini seribu aja bersyukur gimana 100. Jadi yang pertama kali 100K apa nih? Yang pertama kali 100K. Iya, bagi mereka sih kita mau ngechat. Ngechat. Iya, kalau aku kayak apa ya? Kayak ngajak teman-teman main ember, ember basah-basahan gitu. Kayak oh, challenge. Saya tergabung dalam acara. Ya itu guys. Itu oh, aku sempat lihat sih, aku sempat lihat. Itu benar-benar dia itu ya guys, kayak langsung nge-DM Bel, bikin kayak gini enggak Bel gitu. Langsung aku ya dengan santainya. Oke. Ya udah. Oke, lanjut. Yeah. Durasi. Never have I ever punya masalah dengan TikTokers lain. Punya temen di TikTok aja enggak? Oke. Okay. Kita clear guys. Oh iya. Clear. Yay. Okay. Yeah. Lanjut ya. Iya, lanjut. Never have I ever ketemu sama fans. Never. Aku jujur sedih dengan pertanyaan. Tolong dong ya. Ini udah akhirnya lo ya. Kenapa gitu? Aku tuh enggak kuat aku lama-lama diginiin. Fans saya tuh diri saya sendiri. Aku fans saya dan teman-teman dan keluarga. Iya. Gak pernah kak. Oke, lanjut. Never have I ever berpikir kalau kalian sendiri itu terkenal. Guys, memang kayak gitu ya guys ya. Emang kalau semakin tinggi orang itu semakin merendah ya. Iya. Kita yang nggak pernah tinggi ya, mencoba untuk tinggi. Ya. Karena itu kayak apa ya? Kalau di TikTok itu kita harus pede gitu. Iya, iya. Ya walaupun ada, kalau aku sendiri lah ya, mau ada yang lihat, ada yang lihat, ya udah buat aja yang penting fun gitu ya, sih aku sih, ya. Benar-benar sih. Aku sih biasa aja sih kak. Jadi ya, bisa menghibur diri lah. Tadi itu pertanyaan-pertanyaan kayak aku nebar semua gitu loh. Iya ya. Boleh. Dan pertanyaannya aku harus kayak pede gitu. Iya, memang ini kelihatan ya kalian tuh. Rendah hati ya. Rendah hati dan tidak sombong lagi benar. Nanti saya diangkat ya. Oke, lanjut. Never have I ever membuat TikTok dengan orang tua kalian. Jelasin tadi juga aku diancam gimana sih? Oke, gimana yang kok Abel dulu? Tadi saya diancam ya sih. Jadi harus bikin TikTok begitu. Kalau Freddy? Kalau aku sih yang bikin sama orang tua yang foto kecil sama foto besar itu. Oh iya. Ya benar itu. Teman-teman, biar nanti ada backsound aja ya dari suara Anda. Biar manual. Lanjut deh. Last question ya. Oke, last. Never have I ever dapat komen ganjen atau komen hate. Komen ganjen? Iya, kayak yang gangguin kalian gitu. Pernah? Salah. Mulai komen ganjen. Ganjen kan? Iya. Sebenarnya dari TikTok sih guys. Jadi kita pernah kayak bikin, aku pernah bikin TikTok sama mereka ya, gitu lah. Terus kayak ada yang ngomong, "Yang di belakang boleh dibungkus enggak kan?" Dibungkus. Emang saya Padang dibungkus. Gimana nih? Kalau Sela. Ada satu video tuh kayak mencoba estetik dengan diriku ini. Yeah. Terus kayak komen apa kulitnya hitam. Oh, guys, kalau misalnya kalian apa namanya kayak bermain sosial media, tolong berkomentar yang bijak ya guys. Karena kalian nggak tahu juga, maksudnya kayak konten kreatornya itu kayak gimana orangnya. Iya, di belakangnya juga kan kalian nggak tahu, itu susah bikin video. Iya, benar ya guys. Oke, gimana bapak? Terakhir ya sudah tadi. Sudah selesai. Ayo dikumpulin kertas-kertasnya. Luar biasa. Luar biasa. Aku belum terima, belum aku jawab nih ya. Tapi nggak bisa jalan happy dulu guys. Ada banyak lagi? Ya? Iya dong. Banyak ya? Luar biasa ya hari ini. Challenge hari ini, kita bakalan kasih kalian lagu, ya gak sih? Iya nanti. Kalian harus buat TikTok kan? Gak Abdul nih, ada TikTokers terkenal tapi kita gak buat TikTok tuh gimana ya? Jadi challenge ini kayaknya lebihnya challenge-nya kita ya lo ya? Iya, buat mereka ini gak challenge sih. Gimana caranya yang membuat tutorial joget buat dua orang awam bisa berjoget? Iya gak sih? Kita mau ganti spot aja tuh. Kita harus pindah sih guys. Oke, kita pindah ya. Mungkin kita hitung 1, 2, 3 lalu kita tepuk. Oke, sebelum kita pindah. Transisi namanya. Oke, 1, 2, 3. Oke guys, kita sekarang udah di luar. Dan ternyata kita tuh lagi di challenge sama teman-teman belakang kamera guys. Kita bakal challenge apa? Kita juga gak tau ya. Iya benar, kita juga gak tahu nih. Ya kakak, bagaimana?
Iya kakak-kakak, boleh nah, dijelasin. Jadi guys, challenge kalian buat TikTok pakai lagu ini nih. See you on the next episode. Salam.